Ini dua benda berpisah. Hah? Hah? Ba. Ini dua benda berpisah. Kita kasih masuk semula. Yang silang seperti ini. Okey, tengok. Ini dia. Ini tali silang tau. Dia punya cara main. Macam mana kita pisahkan tali ini? Tali bersilang ini. Sini kita ada channel. Orang ni. Siapa pun boleh. Siapa pun boleh. Yang sini pun ada channel lagi. Channel untuk pisahkan tali ini. Mari kita tengok video ni. Siapa yang boleh pisahkan tali ini? Okay, channel pertama. Dalam masa 3 minit kamu pisahkan tali ini. Kita tengok, kita lihat tali ini. Macam mana cara dia? Ini adalah reaksi-reaksi challenge untuk memisahkan tali yang bersilang. Okay. Nah. Masa masih berjalan. Anda masih ada 1 minit lebih lagi. 1 minit 30 saat. Untuk menyelesaikan teka-teki tali bersilang ini. Bagaimana? Nampak simple tapi sulit untuk menjawab teka-teki ini. Teman-teman di luar sana ataupun di rumah yang menonton video ini, jangan di skip video ini, sila ditonton sampai akhir untuk mengetahui jawapan teka-teki ini. Mari kita lihat reaksi muka challenge pertama. Kamu pun boleh bantu dia macam mana? Siapa tahu kamu dapat jawapan. Ini adalah reaksi challenge. Fuck this guy. Berhasil. Nah. Itu dia. Kamu mau coba? Untuk kasih pisah tali ini? Mari. 3 orang 1 kali. Okay, teman-teman, ada yang sudah jumpa jawaban dia? Kalau tidak tahu jawabannya, nanti boleh ditengok di akhir video ini. Ya, penting sekali. Jangan like and comment, subscribe kepada yang belum subscribe channel ini. Ini ada teman-teman. Mari kita lihat lagi sekali. Tengok. Nah. Simple tapi tidak semudah apa yang anda fikirkan.
say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Ini tali bersilang. Oke, okay, kita kasih pisah dia. Dengan cara apapun, tapi kecuali digunting tali ini. Ha, dengar. Bersilang dekat mana? Keluar dekat mana dia punya ni? Ha. Adakah anda semua surrender ataupun angkat bendera putih? Oh, no, 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 no. Ini nama dia teka-teki klasik. Ini. Nak pisah kan? Ha, ini. Oh, asing kan? Asing. Jangan buat malu. Mesti boleh, boleh. Ha. Ha, tiga orang ni. Satu, dua, tiga. Ha, ini sudah cukup kuat. Nah, macam mana cara dia? Ha, ini challenger yang ketiga. Dari awal saya memang pisahkan benda ni. Lepas tu saya masukkan lagi dan saya suruh kamu bertiga ni pisahkan semula tali ni. Caranya macam mana? Bagaimana? Champion. Oh, IQ mia. Oh. So, semakin melilit tak? Ya, jadi dia putih. Sih. Macam mana? Bruh. Sudah 10 minit. 12. Mau dekat 13. No, no, no. Tak boleh, hey. Tak boleh. Ini kalau orang genius, ha? 10 saat saja. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Ha, sepertinya sudah mendapatkan sesuatu di situ. Adakah dia berhasil? Nah. Bruh, look at this dude. Wait till you see the no. Adakah dia berhasil? Mari kita lihat. Look at the top of his head. Itu ah. Tangan kena ikat, tangan kau. Dia keluarkan, dia dah lupa sini. Bruh.
ni dia kat gelang ni. Dia masuk sini, lepas tu dia keluar kan. Tapi kat sini tak tahu macam mana. Hampir, hampir. Congratulations. Ini dia sudah berhasil, guys. Tapi tidak jelas tadi kan? Tak jelas. Oke, mari. Mari saya kasih bagi jelas permainan ni. Dua benda ni. Oke. Oke. Sekarang ini tadi sudah berhasil dikeluarkan di antara satu sama ini. Oke. Saya masuk semula. Saya masukkan semula. Cara permainannya begini. Oke. Macam ini, kita longgarkan di sini. Oke. Ini kita masuk sini. Oke, kita tarik sini. Ini kita tarik ke dalam. Ini kita masukkan semula. Nah. So, dia terkunci. Tali bersilang. Dia macam ini. Oke, cara kita keluarkan semula dari jalan ini. Ataupun dari jalan ini pun boleh. Ataupun dari jalan ini pun boleh. Oke, 1, 2, 3, 4 boleh. Oke, kita ambil salah satu ini. Dari ini. Kita tarik sini. Tarik ini. Kita masuk sini. Nah, kita masuk di sini. Oh iya. Oke, sebentar. Kita masuk sini. Perlahan-lahan kita tarik. Oke. Dia macam ini. Lepas itu yang ini kita masuk sini. And then kita tarik ke atas. Nah, so terpisah lah dia. Ini adalah cara jawapan permainan tadi ini. Untuk memisah tali ke tali yang satu ini. Tali bersilang. Oke. Okay? Yang pada teman-teman yang belum subscribe channel ini, sila subscribe channel ini untuk mendapat info permainan yang selanjutnya. Ya, saya harap juga teman-teman di luar sana di komen video ini. Oke. Okay? Ya, ini adalah satu permainan yang simpel, sederhana dan sulit yang sudah Koko keluarkan hari ini. Oke. Okay? Sila di like and share kepada teman-teman Anda di luar sana. See you the next video. Bye bye. Cayo cayo. Maaf.